nanti aja. Iya, puasa, maaf ya. Apa gue lupa, ini pada puasa ya, maaf ya. Maaf, saya tidak tahu. Kalau kalian lagi puasa, karena saya tidak puasa. Oke. Baru bangun ya. Gak apa-apa, sumpah demi. Maaf. Harga yang tidak puasa. Ya, sumpah gue bener-bener lupa. Gue tuh sekarang kayak kalau orang puasa tuh oke, berasa nggak ada bulan puasanya gitu. Karena kebiasaan mungkin tahun lalu ya, tahun lalu kan aku juga di rumah aja, jadi kayak biasa juga. Gue udah siapin gelas bahkan nih tadi. Gue pikir nanti kalau tiba-tiba haus gue langsung minum. Jadi tadi habis kerjain ujian, aku tidur. Aku tidur sejaman lebih lah, 2 jam ya. Eh, habis ujian makan nasi. Karena aku gak puasa ya, aku makan, habis makan aku tidur. Ujiannya tadi bisa karena kerjasama udah pasti. Terus ujiannya tadi tuh teori sama hitung-hitungan. Nah, teori, jadi tuh aku kelamaan ngerjain teori sih tadi tuh. 7 nomor aku kerjain 1 jam, sedangkan ujiannya tuh dari jam 8 sampai jam 11. Nah, teori gue kerjain jam 8 sampai jam 9. Nggak tahu. Iya bener deh. Terus jam 9 sampai jam 10 gue nungguin jawaban dari teman. Gue nungguin jawabannya hitung-hitungan karena yang teori udah selesai. Abis itu belum dapet, jam 10 baru kerjain dapet. Pas dapet, udah tinggal 1 jam tuh gue harus selesaiin 3 soal besar hitungan. Akhirnya ya udah dengan buru-buru, yang awalnya sampai buat tabel, sampai pakai penggaris. Akhir-akhir gue udah tinggal garis aja. Set 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 set. Ini enggak jelas. Ini enggak jelas banget gitu. Nanti kalau aku lempar dikejar kafenya. Oh iya, sebenernya kayak banyak juga sih yang nanyain ke aku gitu. Kenapa ngejar showroom dong gitu-gitu ya. Aku sebenarnya saingannya juga berat ya guys. Satu, sayang jadi duitnya menurut aku gitu. Kalau buat ngejar-ngejar kayak gitu, karena kemungkinan kecil banget 1 lawan 33 member gitu. Jadi mendingan member lain saja. Kasih Siska tuh. Dia harus bisa tuh. Yeah, having fun aja. Enggak sih, emang aku tuh gak mau ngejar juga gitu. Gue bikin MV apa yang gak lucu gitu, gue sendiri gitu kan. Gak deh. Kalau gue bayangin,
deh, yang lain aja. Cheryl dukung Siska, ya dukung. Jangan lupa juga dukung ke Siska. Alhamdulillah, realis ngirit. Ya, simpen buat birthday ya, birthday aku. Birthday aku harus meriah karena aku tahu ya, birthday aku ya harus meriah ya karena kalian baru habis lebaran. Jadi kalian tuh pasti entah dapat THR atau dapat uang lebaran ya. Camkan itu. Kari di ada Kapa Ujan juga nonton ya. Kenapa love love Cheryl? Paling banter yang nggak ngerayain lebaran lu pasti dapet THR tong. Gue tahu. Kenapa nih Arielis tiba-tiba berkumpul? Semangat ya buat kalian semua yang lagi mengejar membernya supaya bisa jadi nomor satu. Gue sih jujur aja sama Arielis, gak usah sayang bang-bang duit. Ning lo bukber bersama tuh duitnya pakai menjaga tali sirah turahim, bener gak tuh? Uang bisa dicari, MV gak bisa sih. Betul memang. Betul sih memang. Terus dengan buat MV, kenapa? Itu. Ya kan tipe-tipe beda ya. MV encore. Bukan lagi. MV overture gak sih? Gue yang isi nada nanti. Are you ready? Are you ready? JKT48. Jangan nih. Gue bikin itu. Ya deh, boleh deh kalau itu deh. Oh iya, ntar aku tuh bakal ujian lagi jam 4:30. Ntar aku bakal ujian 4:30 sampai jam... Jam berapa ya gue ujian? Sampai jam 7 malam. Jadi... kenapa ini tiba-tiba begitu tuh? Yang udah pasti jadinya jam 4-an lah mungkin aku tuh udah... kelar showroom ya, jadi aku nggak bisa lama-lama karena aku kertas-kertasnya ini kenapa sih tiba-tiba gitu, siapin kertas terus habis itu aku juga mau ngapain ya, gue mau ngapain ya tadi ya, aku bingung ya, pokoknya gitu dah. 1 jam sebelumnya gue siapin, mau siap. Gue mau bersihin tapi nggak jadi. Thank you, gue bilang semangat. Gue mau ngambil dulu. Kasihan deh temen aku deh, dia kan malah tadi ujian tuh jadi kita disuruh ujiannya pakai pen warna biru gitu,
gue juga bingung ya kenapa yang ide banget pakai pennya warna biru gitu. Ya pen warna itu mah bagus, gue ada, itu pun punya Ip, tinggal satu banget tuh. Kalau nggak ada gue juga bingung mau nyari pen biru dari mana nih. Temen gue pakai dong nih pen biru nih. Detik terakhir dia scan, warnanya hitam, tau nggak jadinya scannya. Terus gue bingung, bisa nggak diedit? Gue bilang pakai filter ke, udah kayak foto ya, pakai filter. Bisa nggak? Gue tanya. Terus dia bilang nggak bisa. Terus dia suruh temen gue juga, temen gue tuh juga berusaha gitu kan, akhirnya dia yang bantuin filterin gitu, ternyata nggak bisa juga. Gue bilang udah submit aja deh kalau gitu, nanti lu chat ibunya, ibu chat lagi bilang bu maaf saya udah sebenarnya pakai pen ini warna biru nih, cuman pas di scan warnanya hitam gitu. Nih dong, tiba-tiba tadi dia kabarnya, guys gara-gara ngurusin gitu gue lupa absen. Betul-betul bad day banget tuh gue liat-liat. Abis itu gue juga pernah, gue hari pertama gue nggak absen, gue sampai panik, gue chat dosen pembimbing gue. Gue isi form, jadi tuh katanya tuh sekarang ada isi form kalau misalkan lupa atau sebenarnya misalkan kayak pokoknya masalah tentang presensi gitu lah. Isi form, gue isi tuh. Akhirnya gue kasih ke dia, kesian banget dah. Iya weh, musik tapi gue sekarang ada begitu nih kuliah, iya harus daftar. Malahan kalau kayak presensi itu kita harus buka web dulu, terus apalah gitu. Jelas. Coba bagi tips cara menyelamatkan kuliah. Ingat kuliah itu mahal. Makanya apalagi aku kuliah dibayar orang tua. Kuliah tuh mahal, jadi sebisa mungkin kita secepat mungkin kelarnya. Kalau misalkan bayar sendiri, ya masa iya nggak mau cepet-cepet kelarin kuliah? Masa mau bayar kuliah terus? Mendingan duitnya cepet-cepet kuliahin, kuliah selesai, duitnya simpen. Aku juga sejujurnya males sih kuliah. Tapi kayak apa nih gue, kenapa disebut nih? Anda disebut. Guys. Sorry guys.
Aku sibuk. Eh, keren. Eh, kok bisa naik sih? Baca kayak kok naiknya bisa cepet banget? Bukannya tadi dari 24 terus tiba-tiba sekarang langsung 23. Naikin Eril dari nomor 1. Masih. Sibuk nontonin, sibuk. Ini tuh enak banget deh, kue sus kering gitu loh. Tuh kan, ini enak banget, aku mau makan lagi. Eril Formushino Balat. Gila-gilaannya ya lu ngomong kayak gitu ke gue. Sepi, gak ada suara Ipi. Bagus dong. Aku seneng tuh kalau misalkan Ip lagi pergi, tau gak? Dia tuh lagi di sekolah. Eril for MV1 ya, yes, baik. Ih, seru banget deh. Terima kasih ya BTW udah kasih aku gift. Kenapa sih sekarang tuh ada yang kayak gambar monyet gitu-gitu? Lucu dah. Koi monyet berapa? Koi monyet berapa? Terus yang konfeti berapa? Yang kayak konfeti gitu. Monyet 100G. Konfeti 2GO. Eh, biasa aja dong nih ngomongnya nih. Nih, dia bang 100G monyet real gitu. Weh, makasih ya buat monyet-monyetnya. Eh, mau monyet. Rame banget monyet, rame. Betul, rame monyetnya. Ratus G monyet real gitu. Gila-gilanya, mau ngatain gue monyet. Bener aja. Ada yang real mau liat gajah duduk gak? Apaan tuh? Gajah duduk maksudnya? Ini monyet semua, awas keceplosan. Oh iya, makasih buat monyet-monyetnya. Eh, bener gak gift monyet maksudnya? Kenapa sih kalian tuh ya lagi puasa loh? Seuzonmu
Gajah duduk sarung. Ci, apa sih? Eh, Kak Abid belajar bahasa lagi deh. Gajah duduk sarung, Ci. Wih, kok tiba-tiba ranking 20 sih? Hah, gak jelas banget. Kocak banget sih. Kenapa sih kok bisa kayak gini sih? Oh, itu merek. Bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya. Merek apa ya? Kok gue baru tahu. Eh, oh itu tuh gajah-gajahnya tuh ya lucu ya. Itu tikus, ding. Ntar ya, aku mau bongus dulu. Pilok jadi. Sentilnya gini aja. Gajah duduk apaan sih? Emang kasih banget ya Kak Emel lagi share-share ini. Nape kuda tuh. Aku mau makan lagi. Pilek apa karena dingin? Karena dingin. Alergi sih. Kalau terlalu dingin banget. Tuh bangun tidur deh, bangun tidur terlalu dingin mungkin ya. Jadi alergi. Begitu. Begitulah saudara-saudara. Ini gak ada kegiatan, ah. Eril gak ada kegiatan kah? Ada ntar jam setengah 8 latihan. Karidi nggak mau private talk masa parah. Pasti itu bangun tidur pilek mah, iya betul. Si kapan Makos kapan muncul di share house, gak tahu. Krip Ulta mau apa VC aja ya. Iya boleh. Bohong aku private tuh. Parah banget nih ada yang skip private talk nih. Kak Faris juga. Duitnya buat main game mulu. Astaga. Sayang fans VAR gak? Sayang aja semua aku sayang. Itu buat beli karakter game mulu. Thank you ya yang kemarin. Kenapa ya? Ulta birthday to shoot aja ntar ye. Bulan depan gue VC 3 tiket, mau ngomong serius. Wih, serius banget nih kayaknya. Kak Arif real skip private talk nih kayaknya, kenapa? Ci dapet salam dari Abed nih uluan. Apaan sih Kak Abed? Ikut ngetok dapet spaghetti gak? Enggak lah.
Rit, jangan lupa bayar gue. Udah nonton SR. Soalnya lu kabet. Buaya nih, komersial mulu nih. STS tanggal berapa, Ril? Mau ambil cuti? Ih, kawain, seru banget. Aku belum tahu tanggal berapa. Nanti datang ya kalau aku STS ya. Tapi aku juga gak tahu sih dirayainnya tanggal berapa. Ya udah, pokoknya kalau misalkan aku teater di awal-awal setelah lebaran, apply aja ya. Ya gak sih, pasti gue dirayain setelah lebaran sih. Ada gak yang ulang tahunnya bareng sama aku? Udah gak ada lagi member. Itu mungkin aja aku dirayain ya setelah lebaran tuh, kalau udah aku perform langsung diinin. Minta weekend lah. Minta weekend lah, bisa lah ya. Terus membernya nanti ada Kak Gebi, Kak Cindy, Ip, Kak Siska. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Ya gitu-gitu. Ya Jiji, semuanya ya. Apa lagi? Oh Azizi, ya benar. Tapi Azizi 16 Mei itu udah selesai lebaran kan? Lebaran selesai. Iya, lebaran selesai pasti mungkin aja aku dulu dirayain baru Azizi. Ya enggak sih? Request kok Om Jod. Eh, kenapa ada Jesslyn tiba-tiba nih? Indah tuh. Ngawur ngidul Marshall. Tim J yuk reuni. Kenapa sih Kak Abed? Halo Kak Futari, no podcast. Cak nani. Ya main kan udah seneng aku tuh. Lu mau lihat siapa sih di ulang tahun gue? I'm the center of the day nanti. Ini undang Siska, iya undang. Undang gak tuh kayak apa, kayak acara apa tuh. Nanti kalau aku STS pada datang nggak? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Nggak usah perform, yuk bikin line up aja. Kenapa sekarang susah dapet tiketnya? Ya udah, yang far nonton live streaming ya, yang bisa nonton, tuh aku pasti datang. Iya, makanya harus datang. Pokoknya mau nonton fans far kayak aku cuma bisa streaming. Iya, apa-apa pokoknya streaming. Pokoknya kalau yang jauh streaming, yang misalkan bisa datang, dateng. Oke. Terus nanti ada two shot online ya sekarang ya. Itu juga ya. Ini gajinya duduk. Emang gajinya duduk ya? Biar badan kerja. Hah, ini setara satu tower. Kocak. Makasih ya. Kalau nggak ada, tapi kan kalau misalkan ini
juga komen itu masuk ke poin kan? Berarti kalau ada yang komen aku juga poinnya masuk gitu. Itu enggak? Kenapa Gajah Marsha nih? Kak Ridi udah mulai ikut-ikutan Marsha-Marsha ya sekarang ya. Gak nyangka. Aku gak nyangka. Oh iya masuk. Maksimal 50 komen. Maksudnya cuma 50 komen doang yang bisa masuk gitu. Atau mungkin per orangnya dapat 50 komen gitu. 50 komen masuk poin. Oh, jadi maksudnya 50 komen itu 1 poin, 50 komen 1 poin gitu gak sih? Yang dihitung 50 komen. Oh. Maksimal 50 komen. Ya. Kita ini aja ya, yang ini ya. Udah ya. Udah, enggak ada yang nyepam tuh. Kok ini kenapa gue yang bisa ini ya? Lu ngapain aja hari ini? Ujian. Aku ujian. Tapi gua gak bisa connect sih. Udah gua lapar tapi gua puasa. Ya udah berarti harus tahan lapar. Hidup tuh jangan dibuat susah ya. Kalau lu puasa, udah lu jangan pikir-pikirin lapar. Bikin susah hidup lu, mendingan apa? Gimana caranya gue bisa tidur? Biar waktu gue kepotong. Itu gampang itu mah. Nggak mau ah, nggak mau prank call. Aku bertahak, aku kenyang. Sakit gak Ariel divaksin? Enggak sih, cuman waktu pas awal-awal divaksin tuh aku kayak sempet tiba-tiba badan berasa anget gitu. Tau kan kalau misalkan kayak kita nafas terus agak anget, ngerasanya panas gitu, terus mata panas gitu. Terus kayak hawa badan tuh ngerasa nih kayak gini tuh ngerasa panas gitu. Waktu awal banget sih, tapi setelah itu abis udah enggak lagi. Udah. Sampai sekarang sih enggak kenapa-napa, tapi enggak tahu ya. Nah, abis itu efeknya ngantuk betul, betul banget tuh. Ngantuk banget. Jadi abis pulang nih, terus anehnya gini. Gue pulang makan bakpao nih, gue makan bakpao terus gue beres-beres, mandi, semua. Terus gue tidur, tidur siang. Karena gue ngantuk banget. Bangun-bangun gue lemes banget tuh rasanya tuh. Bangun-bangun lemes. Abis lemes gue lapar. Lapernya tuh sampai kayak orang yang ini, apa sih, lapernya kayak yang bener-bener belum makan dari pagi. Sampai kruk-kruk-kruk gitu bunyi. Gue gak ngerti kenapa. Wih, rankingnya naik lagi. Iya. Kocak dah. Terus kalau satu bintang itu berapa poin? Abinya aja. Bapak A1 apa tuh? Ayam. Iya, bapak ayam kok. Abis vaksin jadi mager weh, bener-bener.
Kalau lagi puasa terus kepedesan batal gak? Batal gak? Eh coba lu tanya ay sama yang lain tuh. Kepo deh. RHS apa tuh? Ya kepo, mau tau aja. 1 poin tapi kalau lempar 10 bintang jadi 12 poin. Oh iya beneran. Eh bohong, lu bohong nih sama gue nih, gue tau nih. Ci udah makan. Udah, tadi sebelum tidur siang. Gue tidur siang, mimpi gue nangis tadi kayaknya nih. Terus gue gitu-gitu, terus pas bangun gue sih begitu-gitu. Hah? Ariella, kamu kenapa? Bangun-bangun. Aku pusing, kenapa gue? Nggak tahu kenapa. Makanya gue kayak pas bangun, gue kayak pas bangun tuh capek. Gue habis ngapain nih di mimpi, nggak jelas. Nangis kenapa ya Ariela, sini coba cerita dulu. Nggak tahu kak, aku lupa banget kenapa gue bisa nangis tiba-tiba. Gue bangun kaget, kenapa gue jadi ngap. Mimpi lari nih mungkin ya. Sedih karena kangen Abet ya. Ah. Bel pamit dulu mau ngulik ya. Oke, okay, Kametio. Gak usah uzon lagi deh sekarang. Terus ya. Gue gak bisa. Apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Repot nih, repot banget nih kegayaan nih. Pakai Teams-Teams gini sih. Tapi gue tiba-tiba disuruh sign in. Pencet logout kan nama gue. Kelasnya udah selesai. Ah, siapa yang kelas? Passwordnya apa ya? Oh. Agak pusing. 2000. Puasa gini nyanyi jalan serta Yesus dong. Astaga, Kak Abed, gak boleh gitu dong. Mimpi yang macam-macam, iya. Mimpi pipis paling nyebelin. Takut ngumpul ya dikiranya ya.
puasa, bobo puasa. Ci mau oleng boleh nggak? Oleng kelulu nih. Anjing. Demi kamu aku rela puasa 24 jam seminggu. Boh. Ya emang bener dong. 24 jam gak dong. Dia mati dong kak kalau kayak gitu kak. Gak minum juga. Gak lemes sih lu. Iya baru bangun. Baru bangun ya padahal dari tadi. Satu jam. Kayak gak siap. Gue mau ujian lagi. Ntar. Bener-bener gue gak siap. Buat jadi PK-nya naik ya. Lebih semangat. Semangat yang tidak semangat. Aku lagi ngaduk. Real sampai jam berapa? Enggak tahu sih. Paling sampai setengah empat lah ya guys. Gimana? Tadi aku mulai jam berapa sih? Coba kasih tau aku dong. Hah, 14 dosa tuh gue mulai tadi. Perasaan ya jam tadi 14.09. Salah ya. Setengah empat aja ya. Setengah tiga ya udah setengah empat deh. Jam sejam aja lah ya. Ini jamnya mak gue cepetin 5 menit nih kayaknya nih. Bener kan tuh. Bisa-bisanya mak gue nih. Bosan read Gaby terus. Wah parah banget nih kak Abed nih. Tidur lagi kak kelihatan masih ngantuk tuh. Enggak kok. Sebenernya malamnya gak bisa tidur. Iya ngelag. Enggak, gue enggak ngedip aja. Nggak apa-apa 2 jam ya nih. Dikit lagi naik ranking. Oh iya ya.
Skrip udah siap, kuliah offline udah siap. Cuman kemarin pas isi form kan tanya papi, pi kasih izin gak kalau aku kuliah offline? Dia bilang enggak, aku gak dikasih izin kuliah offline. Oh ya, berarti t-shirt kayak gimana nanti lah ya. Enak kuliah offline. Enakan online sih, nggak tahu lah. Nggak tahu sih nih, nggak dibolehin. Kenapa ya kemarin papi aku bilang apa ya? Pokoknya nggak dibolehin lah gitu. Terus aku bilang, kan nanti vaksin, kayak ini kan udah vaksin, terus pasti nggak mungkin, kayaknya tuh kampus aku pun kalau misalkan offline tuh nggak mungkin setiap hari jadi masuk gitu, tapi 50-50 jadinya. Terus bilang gitu, terus dia diem aja sih papi aku sih. Baik, keluar dulu. Kenapa sih ini KN Nemo? Kenapa gak dibolehin? Ya itu karena takut, mungkin ya pastilah takut corona gitu kan, buat klaster baru gitu. Ya sih ngomongnya gini sih, waktu itu di daerah mana gitu katanya, itu dia buka kelas tuh waktu itu tuh, buka sekolahan buka. Eh, tahu-taunya dari satu, kayak isinya tuh dari 60 siswa misalkan 40 kena, 20 gak kena atau gak, tutup lagi tuh sekolah emang gitu. Memang gue udah gak bisa ngomong kalau udah kayak gitu kan. Kan bapak gue yang biayain gue. Kalau gue ini entah, gue gak bayar uang kuliah, sama aja gue gak kuliah. Dari WA apa Facebook beritanya? Gak tahu. Nah, itu mah banyak lah pasti. Sampai kadang udah capek dengerin. Ih, nurut aja udah, kagak bisa dilawan. Ding, sehat dulu sekarang. Ih, betul. Sehat dulu yang penting. Pengen di kuliah dimarahin padahal udah bayar sendiri. Sayang, karena kuliah tuh jangan sampai berhenti. Sayang, masa udah bayar mahal-mahal terus berhenti gitu. Kalau enggak suka ya udah lanjutin aja. Aku juga enggak suka. Karena aku kuliah sering bikin klaster. Iya, kabet iya. Pengen online tapi 2022. Wih, udah naik ke peringkat 18. Pengen kuliah online tapi 2022 udah skripsi. Ya enggak sih, skrip. Betul, betul banget. 2022 ya, tahun semester depan aku udah ini. Udah mulai magang. Itu azan tuh. Azan itu bukan azan gak sih? Pakai beasiswa dong, kan Cheryl pinter.
nggak bisa aku ngambil beasiswa, repot gitu. Waktu itu kenapa ya? Kalau nggak salah, satu di kampus aku tuh kalau beasiswa tuh harus 3,9 IP-nya kayaknya. Sedangkan IP aku waktu itu 3,7. Gak bisa. Tuh, azar tuh azar. Pada sholat tuh. Showroom Cheryl dulu baru SO. Kenapa Kak Bira tumben nih muncul nih? Udah sholat tadi. Emang udah saatnya. Real minggu ini teater hari apa? Nggak tahu, betul-betul aku nggak tahu. Tapi respect si IP, IP-nya 3. Oh, aku pikir si IP, IP bisa, IP-nya bisa 3,7. Oke. Kenapa? IPK itu nilai tiap semester. Enggak, jadi itu kalau nilai setiap semester itu namanya IPS. IPS, ya. Kalau misalkan IPK itu udah rata-rata dari semester 1 sampai semester itu gitu. Misalkan kalau ya nanti IPK-nya akan terus berubah gitu. Tapi kalau IPS ya kan semester itu aja gitu. Jadi itu aja. Aksara, aksara kak. Enggak, tapi kayak sekarang udah turun di IPK aku deh. Gak, IPK gue sekarang udah turun pasti. Ntar lihat aja semester ini gue turun nih pasti nih. Karena waktu itu pernah sih, waktu kemarin itu dapet 3,7 gitu. Emang bisa turun ya IPK? Bisa kalau IPS-nya turun. IPS kan per semester. Berarti kan rata-ratanya kalau IPS-nya turun ya rata-ratanya juga turun gitu. Iya, aku sih ya sebenarnya juga nggak mentingin IPK ya. Yang penting aku cepet lulus. Yang penting pokoknya IPK aku tuh masih 3 gitu. 3 lebih lah gitu. 3,5 lumayan gak sih kalau 3,5 pun misalnya nanti aku lulus 3,5 gitu. Udahlah, nggak apa-apa gue, yang penting lulus.
Iya, yang penting relasi dan pengalaman nantinya kan. Kalau kerja tuh pasti kan gitu. Penting ngerti matkulnya ya, masalahnya juga nggak ngerti ya, Kak. Koma 25. Habis lulus mau kerja apa? S2. Kerja sih. Karena mau coba juga ya ilmunya biar kepake lah. Masa gue kuliah ilmunya nggak kepake. Kerja dulu. Udah pasti pengen tahu rasanya kayak gimana sih kerja. Kerja kantoran. Yang kuliah keguruan ya. Iya kan udah kerja, iya memang. Tahu lah. Kapan masak lagi? Gak tahu nih. Nanti ya kalau masak ya. JKT kan kerja iya, tapi kan beda. Bukan yang kerja kantoran sesuai bidang aku kuliah gitu. Jadi kayak nanti aja lah kalau ini. Dagang-dagang nanti ya. Jadi jot aja. Mau kerja bagian accounting atau tax? Accounting sih, aku nggak mau tax. Sangat tidak mau. Guys, mungkin tujuh menit lagi ya, aku udahan. Iya, yeah, thank you buat waktunya. Makasih yang udah nonton aku ya. Bacain dulu gak sih? Kesatu buat Kak Matthew, thank you banget. Yang kedua Kak Engel, makasih. Ketiga Kak Fiti, makasih. Keempat Kak Bira, makasih. Kelima Kak Abinya Azizi, makasih. Keenam Kak Anggi, makasih. Ketujuh Kak Ida Bagus Dharma Susila. Kedelapan Kak Eki Kurnia. Kesembilan Om Didit. Kesepuluh Kak Andi Aprilangga. Kesebelas Kak Paul. Kedua belas Kak Gerald. Empat belas Kak Dinda Wainya Indah. Bisa nyanyi.
Ke-15 Kak Kuli Coding, Kak Pincen. Ke-16 Kak Arya Rasa, Arya Rasa. Ke-17 Kak Gifar. Ke-18 Kak Tadi, ke-19 Kak Alfio. Ke-20 Kak Devi, makasih. Ke-21 Kakak No Komen. Ke-22 Kak Ulan. Ke-23 Kak Andriawan. Ini Kak No Komen namanya Karim. Rim tuh di Instagram ya. 23 Kak Andriawan, ke-24 Kak Bakwan. Ke-25 Kak Regita, makasih banyak. Jaga kesehatan juga ya kalian. Sehat-sehat selalu. Semangat sampai nanti buka puasa. Yang enggak puasa benar-benar ya. Jangan yang enggak puasa ya udah makan. Yang bolong-bolong puasanya parah banget. Ya udah. Dadah. Makasih ya. Udah sekarang aja deh kalau gitu. Bye-bye. Aku masih happy buat tes.